Hasilnya hasil proposal, tidak memungut udunan kepada masyarakat. Tidak memungut udunan kepada masyarakat. Masyarakat hanya memungut donatur. Ya, dikerjakan bersama sama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Panorama Desa. Panorama Desa kembali hadir di pagi hari ini untuk berkunjung ke salah satu dusun, yaitu Dusun Bangun Sari. Dan Dusun Bangun Sari ini secara administrasi masuk ke Desa Tangkolo, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, dan merupakan dusun ketiga yang ada di Desa Tangkol. Oke sahabat Panorama Desa, ikuti terus jalan-jalan Panorama Desa di Dusun Bangun Sari. Baiklah sahabat Panorama Desa, saya sudah sampai di Dusun Bangun Sari. Dan di depan saya merupakan salah satu bangunan, yaitu Balai Dusun Bangun Sari. Dan di depannya, tepat di depannya, berdiri megah dan kokoh Masjid Agung yang ada di Bangun Sari. Dan Bangun Sari ini terbagi dua blok, ada blok Landeh dan blok Tongoh, dan mempunyai dua masjid. Dan ini merupakan blok Tongoh dengan masjid, yaitu Masjid Jami Baitur Rahmat. Baik sahabat Panorama Desa, nanti kita akan jalan-jalan sampai ke bawah, yaitu ke blok Landeh. Ikuti terus jalan-jalan Panorama Desa di Dusun Bangun Sari. Bapati Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari
Baik sahabat Panorama Desa, kali ini saya sudah sampai di Dusun Bangunsari, Blok Tonggoh. Kebetulan di sini ada salah satu tokoh masyarakat. Punten Pak, perkenalkan abdi di channel YouTube Panorama Desa. Manawi sarang Bapak naon ya teh? Insya Allah Pak, ya teh pembangunan ya teh hasil swadaya masyarakat sadaya Pak. Ya. Itu ayah. Manawi proposal ke dinas tanah pika mana? Hasilnya hasil proposal tidak memungut udunan kepada masyarakat. Tidak memungut udunan kepada masyarakat. Masyarakat hanya memungut donatur. Ya, dikerjakan bersama sama masyarakat. Ya. Mudah-mudahan enggal selesai pembangunan apa, ya. Sukses kanggo musolana. Mudah-mudahan biasa dimanfaatkan sebagaimana mestinya sebagai salah satu sarana ibadah yang ada di Dusun Bangunsari. Hatur nuhun Pak. Panorama Desa, saya sudah berada di Bangunsari Blok Lande dan di depan saya merupakan salah satu potret sarana pendidikan yang ada di sini dan ini merupakan SD Negeri 3 Tangkolo. Oke, sahabat Panorama Desa, ikuti selanjutnya jalan-jalan Panorama Desa di Dusun Bangunsari. Sahabat Panorama Desa, di depan saya merupakan masjid kedua yang ada di Dusun Bangunsari, tepatnya di Bangunsari Blok Lande. Dan megahnya masjid Dusun Bangunsari, tepatnya di RW 6, yang selalu dipakai sarana ibadah oleh warga Dusun Bangunsari Blok Lande.